Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Furqanul Hakim, dalam berbagi informasi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai beasiswa LPDP, di mana pendaftaran LPDP 2019 segera dibuka. Nah, ini 11 syarat yang harus dipenuhi oleh para pelamar beasiswa LPDP. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP kembali membuka Program Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI LPDP tahun 2019. Pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2019 periode pertama dimulai dari tanggal 26 April sampai tanggal 16 September 2019. Pendaftaran gelombang 1 akan dimulai tanggal 10 Mei dan akan berakhir pada 30 Mei 2019. BPI terdiri dari beberapa jenis beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa reguler program, magister, dan doktoral. Apa saja cakupan beasiswa dan persyaratan yang harus dipenuhi? Ini saya akan bahas di video kali ini. Cakupan beasiswa LPDP 2019 bersifat full scholarship atau beasiswa penuh dengan cakupan sebagai berikut. Pertama, biaya pendidikan yang meliputi biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis atau disertasi, dana bantuan seminar internasional, dana bantuan publikasi jurnal internasional. Kemudian biaya non-pendidikan meliputi biaya transportasi, biaya aplikasi visa atau residence permit, kemudian biaya asuransi kesehatan, tunjangan hidup bulanan, biaya kedatangan, tunjangan keluarga atau khusus doktoral, serta biaya keadaan darurat. Kemudian syarat umum bagi para pelamar, pertama adalah warga negara Indonesia, lulus program D4 atau S1 atau S2 dari perguruan tinggi terakreditasi. Tidak sedang menempuh studi degree atau non-degree, program magister dan doktoral lainnya. Kemudian untuk pelamar beasiswa yang sedang bekerja dapat melampirkan surat izin mengikuti seleksi bagian sumber daya manusia. Yang kelima, surat keterangan sehat dengan masa berlakunya 6 bulan meliputi surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan bebas narkoba, dan surat keterangan bebas dari TBC. 6, melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan, tokoh, atau pakar di bidangnya. Kemudian, memilih program studi dan perguruan tinggi tujuan yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Yang ke-8, beasiswa hanya diberikan untuk kelas reguler, tidak termasuk program khusus seperti kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, atau program khusus lainnya. Yang ke-9, melampirkan rencana studi bagi program S2 berdasarkan silabus atau kurikulum program studi tujuan. Yang ke-10, menulis proposal penelitian bagi pelamar program S3. Kemudian ini juga berlaku untuk pelamar program S2. Yang ke-11, melampirkan proposal penelitian bagi pelamar program S3. Pendaftaran beasiswa LPDP 2019 dapat melakukan pendaftaran secara online pada tautan di bawah ini, beasiswa lpdp.kemenkeu.go.id. Peserta yang baru kali pertama mendaftar beasiswa akan diminta membuat akun baru terlebih dahulu dengan memilih tombol belum punya akun atau buat akun di sini. Nah, oke, demikian tadi video tentang 11 syarat untuk pelamar beasiswa LPDP. Nah, buat teman-teman yang memburu beasiswa ini, segera untuk mempersiapkan berkas-berkasnya, kemudian kelengkapannya sebelum membuat akun dan masuk ke link yang tadi saya berikan. Nah, selamat berjuang buat teman-teman pemburu beasiswa. Mudah-mudahan sukses. Oh ya, jangan lupa juga untuk mempersiapkan juga yang namanya sertifikat tes kemahiran berbahasa Inggris atau TOEFL atau IELTS. Karena ini akan menjadi syarat utama juga yang harus dipenuhi oleh para pelamar beasiswa LPDP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.